Teman keliling mendapat sumbangan buku-buku dari seorang donatur. Sebanyak 45% dari buku yang disumbangkan adalah buku cerita. 0,25 bagian buku tentang biografi dan sisanya buku pelajaran. Berapa bagiankah dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku pelajaran? Caranya seperti ini, lihat. Di sini ada buku, ya. Di sini ada apa? Mau disumbangkan. Nah, mau disumbangkan. Buku yang terdiri dari satu. Buku kita. Kedua. Buku geografi, sejarah. Rasanya, buku sejarah. Nah, berapa bagiankah buku yang disumbangkannya? Nah, kita lihat. Di sini, Fred. Di sini berarti 45%. Kemudian di sini 0,25. Di sini berapa? Cara mengerjakannya, kita harus merubah. Kita harus salah satunya ya, di persen atau desimal. Nah, kita kerjakan dengan lebih dahulu. Pertama, 45% berubah, sekarang 0,25. 0,25 dengan 0,25 berapa persen? 0,25 itu sama dengan 5 per 100. Karena 2 angka kebalikan dari nomor 12 yang tadi. Ini 0,25 adalah berubah jadi desimal, 2 jadi persen. Caranya kebalikan dari nomor 12 yang tadi. Jadi 25% sama dengan 25%. Nah, 25%. Nah, di sini berapa jadinya? Nah, gampang. Kalau seluruhnya berapa persen? Kalau seluruhnya 100%. Jadi kita hitung 100%. Nah, ini bagi dikurangi. 25% dikurangi 25% tambah nanti yang sisa ini. Oke, kita kurangi 5 ya. Jadi 100 kurangi 5 persen kurang 25. 5 kurang 5, 0. 5 kurang 3. Jadi 30%. 30% sudah selesai belum? Nah, sini tanya, Pak, ya, 30% 30 kan 100. Nah, ini persil. Caranya bagaimana? Ini ada 0, 0, 0, 0, 3 bagi 3 per 10. Berarti lagi tidak. Tidak. Jawabannya sudah.